Bunga-bunga cinta semakin merekah bersamamu. Bunga-bunga cinta semakin mewangi di sisimu. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemani sama si tukang bunga. Oh, Rega dan Mbak di sini. Yes, kayaknya kita udah lama banget nih nggak absen di subbreaker kita. Betul ya. Sekali. Kan ini udah grand final, ya. Udah mau penghujung nih ya di A6. Yes, betul. Di A benar udah. Di A6 benar lah. Kita absen dulu yuk. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Waalaikumsalam, Thailand. Udah. Oh iya. Taiwan, Philippines, Abu Dhabi, Macau, Hong Kong, Arab Saudi, mana lagi? Turkey. Banyak ya. Sekarang udah subscriber kita ya, makin banyak banget. Betul, yang belum disebut, mohon bersabar dan mohon dimaafkan ya. Maafin ini dulu ya. Udah dulu ah, jeng. Kali ini kita nggak jeng ya, kita ke Philippines aja yuk. Betul sekali, ada lovely Philippines. Yes. Bunga-bunga cinca, jeng. Ini penampilan solo di malam show. Lovely nyanyiin lagu bunga-bunga cinta. Langsung aja lah pertonin, yuk. Sikat. Semakin mereka. R&B dong. Lovely. Oke banget round-nya. Wow. Ada R&B-nya tadi. Yes, banget round-nya. Yes, mantul. Oh, bisa mutar. Apa berjalan ya ini? Berjalan apa jalan mutar? Itu. Oh. Jalan itu. Wow, cantik banget ya dia ya. Langsung. Mengagetkan tiba-tiba bunga-bunga. Kirain langsung bunga-bunga cinta, jeng. Dan ini aku suka banget loh. Dia benar-benar cantik banget berdiri di atas belakang apa di depan bunga-bunga itu. Kayak national kostum ya. Betul, beautiful. Unik banget ini aransemen dibikin gini dan keuntungannya apa coba? Mereka jadi bisa explore benar-benar jadi musik begini gitu ya. Bingung ya, ini jazz atau apa gitu ya. Kayak lebih ke Latin-Latin Latino gitu tenggo-tenggo gitu ya. Karena kalau kita tahu yang dangdut kan kayak kebawa gitu dangdutnya. Yeah. Kalau ini kan enggak gitu. Wow. Indah bagai di surga. Tengkoknya udah kebawa-bawa ya. Dan dia nyanyinya tuh kalian bandingin kalau kalian nonton video Lovely pertama kali sampai sekarang tuh jauh banget perbandingan. Lenturnya udah lentur banget cengkoknya sekarang. Oke banget sih, seksi banget. Suaranya juga ikut seksi gitu. Seksi betul dan elegan banget.
Guys, gak main-main ini. Wow. Musiknya wow. Nyambung banget, enak begitu banget. Masuk ke dangdut enak langsung banget jet, ya. Asik. Gila sih, ini orang makan apa lo, Flick? Kau cepet pintar banget, kali ya. Iya, cepet banget. Pandai kali kau. Cengkok-cengkoknya indah dan iya, nice banget. Iya, bener lo. Wow. Bagus cengkoknya banget. Cengkoknya mate. Aduh, PR Filipina semakin susah ya, yeah. Respect yang harus lebih dari lovely. Gila. Apa nih mau dibuat nih? Dibikin EDM musiknya nih. Sumpah ya, begitu masuk ke dangdutnya ini udah pas banget lagi ya. Jadi bisa nge-rap juga ya. Ini yes. Filipina bisa nge-rap semua rata-rata nih dua. Aku sukanya apa coba? Orangnya. Aransemennya benar-benar yang pas ya, dan nyambung semuanya ya kan? Semuanya. Sulingnya mantap. Sulingnya mantap. Sulingnya aja improve bukan lagi. Improve guys. Oh my god. Dan cengkoknya udah makin bagus berani yes, improve lagi. Betul sekali. Cinta. Kalian lihat body language-nya deh, pas nyengkok tuh badannya ikut goyang tuh yang aku bilang, pernah aku ngomong dulu. Itu tuh membantu kita sih buat nyengkok sih. Enak banget. Semah. Ya, yes, manja centilnya dapet banget. Kasih cengkok bersamamu. Nice, lovely. Your best. Oh my god. I
Attitude kan bagus banget. Yes. Wow. Ini gila ya, ini semua tuh rata-rata macam konser di sini. Yes. Bukan sekedar tampil lomba, lomba yang dinilai, tapi lomba mereka lomba siapa sih namanya? Apa ya? Festival. Festival lomba. Lomba lah ya, kan? Bahasa lainnya apa ya? Lomba. Yang sering disebutin mau kontes. Kontes. Allahu akbar. Pageant, right? Hah, bukan kayak kontes lagi gitu. Iya, mereka benar-benar kayak lagi konser tunggal gitu ya kan, ada konsep. Biasanya kalau konser tunggal kan begitu kan, dibikin berbeda, dibikin ada konsepnya, dan mereka tuh selalu menyuguhkan hal itu. Aku salah satu yang bangga sekali ya kan, dia pendukung Lovely dari awal. Aku dari awal Lovely garis keras, dari awal Lovely keluar. Kalian tuh coba tonton deh video kita pertama kali ngereaksiin Lovely, Melly sama Wang ya, Wang, dari Thailand ya. Dari situ aku sudah jatuh cinta, bahkan semenjak lihat video di TikTok yang Lovely nyanyi lagu KR itu pas audisi itu. Yeah. Lovely banget, gila. Wah, gila sih, gila. Nah, kita lanjut lagi nih, kita masih ada utang Lovely. Betul. Satu lagi nih, duet bareng sama Judika. Jadi buat kalian semua, jangan ketinggalan video terbaru dari kita. Subscribe channel ini, loncengnya nyalain, dan juga share video ini. Yes. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.